Halo pemirsa Booster SCTV, edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kontroversi aturan dekriminalisasi penggunaan marijuana, termasuk implikasi hukumnya. Marijuana atau ganja sejak tahun 2014 diperbolehkan dipakai untuk alasan rekreasi di negara bagian Colorado. Sejak itu, marijuana dipakai untuk bermacam ide usaha dan kegiatan. Ada biro perjalanan yang memiliki paket wisata marijuana. Turis dijemput di bandara dengan mobil mewah, lalu langsung menikmati marijuana di dalamnya. Turis juga diajak ke lokasi penjualan ganja. Ada juga hidangan dengan campuran marijuana. Semuanya bisa dipasarkan. Saat ini sudah ada 4 negara bagian dan ibu kota Washington DC yang memperbolehkan penggunaan ganja untuk rekreasi. Jumlah pembelian dibatasi maksimal 1 ounce. Beberapa produk terkait ganja dipasarkan, mulai dari peralatan untuk menanam ganja di dalam rumah, minuman kesehatan dengan rasa ganja juga dipasarkan. Being that it has no THC, so there's no psychoactive effect from drinking it, because if it did have THC, it'd be illegal. Tidak ada kandungan aktif kanabis atau THC. Kalau mengandung zat aktif, jadi ilegal. We manufacture and design these pens and the stash. Pelengkap lain dipasarkan pula, mulai dari alat hisap biasa hingga alat hisap dengan penyaring air. Semua membuka peluang usaha baru. These are water pipes, so this is used for dry herb, right? And it's... Ganja sudah dilegalkan pemakaiannya untuk alasan kesehatan sejak tahun 1996. Saat ini sudah 24 negara bagian yang melegalkan penggunaan marijuana untuk alasan kesehatan. Chris Moorhead sudah memakai marijuana sejak usia 16 tahun saat dia terkena penyakit kanker. I have used cannabis since 16. I am now 21. I have found tremendous benefits. Saya sudah pakai marijuana sejak usia 16 tahun. Sekarang 21 tahun. Efeknya luar biasa. Saya pakai tiap hari untuk atasi rasa cemas dan pencernaan. Kandung kemih saya sudah tidak ada. Can't really treat cancer by smoking marijuana, but with high concentrated doses to certain areas and tumors, it's a neuroprotective. Kita tidak bisa merokok ganja untuk pengobatan. Perlu cara tertentu agar kanabis bisa merangsang zat kanker untuk saling bunuh di antara mereka sendiri. Bahkan pada beberapa kasus, marijuana digunakan untuk pengobatan anak-anak balita. Balita ini mengidap penyakit epilepsi yang langka. Dalam sehari, epilepsi bisa berkali-kali menyerangnya. Orang tuanya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Colorado agar mempermudah pengobatan putrinya. Mereka tidak bisa gunakan marijuana karena ilegal. I don't care about the political implications or any of the Saya tidak peduli pandangan politik dan lainnya. Kalau bisa menyembuhkan, kenapa tidak? Sekarang penyakit epilepsi sudah semakin jarang kambuh dan terus menunjukkan peningkatan kesehatan. Satu hal yang paling dirasa berpotensi meningkatkan bahaya adalah pengaruh marijuana saat berkendara yang memungkinkan potensi kecelakaan. Untuk marijuana tidak dengan tes nafas, tapi tes darah. Tak seperti pembatasan penggunaan alkohol yang dapat diketahui secara seketika, pembuktian penggunaan marijuana memerlukan pemeriksaan darah. They know that people have marijuana in their bodies, but they don't know that the marijuana is... Polisi bisa mengetahui kadar kanabis dalam darah, tapi tidak tahu berapa besar pengaruhnya dalam mengurangi kesiagaan seperti alkohol. Negara bagian Colorado dan negara bagian lain cepat mengatur pembatasan kadar zat aktif kanabis di darah, yakni sebesar 5 nanogram. Beberapa negara bagian lain juga menerapkan batasan tertentu. Pada beberapa kasus di jalan raya, polisi menahan pengendara sampai diketahui kandungan zat berbahaya di tubuhnya. Kasus terbaru adalah kasus mobil yang menyeruduk pejalan kaki, menewaskan 1 orang dan 37 lainnya terluka. Polisi Las Vegas, Nevada juga menggunakan standar cek darah untuk mengetahui kandungan zat berbahaya dalam darah pengendara.
she is being tested for both. She's also being dia dites alkohol, juga tes zat narkoba. Beberapa negara lain sedang menggodok undang-undang yang mendekriminalisasi penggunaan marijuana, apakah untuk alasan kesehatan atau rekreasi. Demikian Booster kali ini, jumpa kembali dengan Anda minggu depan, dan ingat tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Salam SDP.